yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya, uban ngambu mata kabo, gigi runtuh, bebe kendo jalan, itu tuh sudah masanya. Itu agak bingseng berduit pakai wong. Kau nak mana? Nak mengi, melo aku jadi. Pakai wong. Cek beli dulu kan cek. Laju, laju. Cek makan model, melina, laju. Bingseng kau bingseng, mendak aja tak. Penting ada duit. Cantik belagak bagus buntu katik nak marah. Nah, marah cek sago baik je. Wong nak ngambil wudu atau mandi wajib itu hendaklah bebas dari segala sesuatu amma yamna, sesuatu yang akan menghalangi wusulal ma'i ilal basyarah, sampainya banyung kepada kulit. Jadi tak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi banyung sampai ke kulit. Misal pakai plester, tidak boleh. Atau nyisi iwak, sisi iwak tadi leket di tangan, sehingga kalau ambil wudhu tertutuplah pori-pori tadi dan dia tahu maka tidak sah wudhunya. Atau pakai kutek. Jadi sesuatu benda yang bukan aslinya, tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya, itu tetap sah. Contohnya tangan kita bekas koreng. Koreng itu enggak lak kering. Belum ngelopek itu kan kering dokin. Macam misal tato sikil terungkep. Nah, sikil itu terungkep tadi. Yo. Kok kocek pala jengku ni. Dari hari ke hari kan ngering. Nah, ngering. Ini bab mandi wajib. Kalau bab wudu dia batasan tempat wudu. Misal tangan tadi tato kena lading. Nah, dibelah di sini. Kan kering lah. Kering itu kan ada darah keringnya. Itu tidak termasuk suatu yang menghalangi dah, karena dia asli. Yang tidak boleh itu benda nempel, misal kuyuk, peban, misal pucuk bau ni tadi masuk angin nempel kena apa? Kuyuk cabai. Maaf ngomong, yang kita tadi nak mandi wajib. Misal wong tino tadi habis head, nak mandi wajib. Atau ada junub, mandi wajib. Nah, tempean itu yang tidak boleh. Termasuk kutek. Kutek-kutek kamu tino. Ada juga betino kalau anak tegau berkutek. Uy, kutek diagu. Lagi men, Ustaz. Lagi men juga, ada apa? Jangan. Tidak ada katik gunung juga, kata kutek. Celana pendek, kuku panjang berkutek, ngokok, rambut belang-belang. Kamu beda kocan ya. Termasuk sesuatu. Jadi kesimpulannya, segala benda yang menghalangi kulit, menghalangi sesuatu yang ada di badan kita ini, itu termasuk yang menghalangi keaslian, maka itu tidak sah wudunya. Termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang nato alis. Nah, alis ini ditato. Termasuk sulam bebel. Bebel ini disulam. Mak streamin. Dicocoi. Ditempei. Didempos itu 150. Sulam bebe. Lah iya ada mereknya lah. Pakak salon itu. Sama apa tato alis. Nah, tato alis itu kan alis dibuang, ditato. Itu rai ini Bu termasuk anggota wudu. Dan ini ada yang tidak sah mandi wajib tapi wudhu sah. Jadi kalau ada batasan di rai, babnya bab wudhu sama mandi wajib.
Nah, kalau dia tidak masuk kepada anggota ambil wudhu, berarti mandi wajibnya yang tidak sah. Yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya di pikok. Yo, pikok itu hukumnya jadi dua. Kalau dibalikkan kepada tauhid, berarti dianya tidak nerima ketentuan Allah. Kalau bab tauhid, ya yang numbuhkan uban itu bukannya kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah takdirnya, lah masanya ibu uban ngambo mata kabo gigi runtuh bebek kendur jalan, itu tuh sudah masanya. Wa man nu'amirhu nunakissu fil khalqi afala. Jadi sudah masanya perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai 40 sudah ubanan. Ada yang anak 50 masih belum ubanan. Ada bayi anak mandi kong meninggal umurnya 80-an tidak ganti uban. Ya kan bukan kita yang ngelola diri kita nih. Jangan arwah ibu almarhumah umur 42 meninggal, kati uban ibu tidak maki sampo. Cuman kalau ibu balik ngajar beli minyak bekam minyak telah mok-moknya cucu balak wong tua pingin minyak sayur plastik gitu nah. Nah, tempe-tempe kayaknya tidak tumbuh uban, tidak panjang rambut ibu sampai ke boyok panjang rambut ibu. Kalau nyawa semayang putelnya dulu rambut panjang, sisirnya suri gantungnya sini nah. Nah ini kayaknya 42 umur ibu meninggal. Ya, yeah? Muda ibu meninggal. Masa ibu masih hidup beradaan lagi. Cak 4 ikut lagi boleh adik. Jadi kalau ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apa tidak? Jadi kalau ada apalah jarit tipis dasar tipis apa paris siapa yang tipis sipun eh? Nah ibu libar gedokin sewet tu nah jarit tu nah ibu yang si semir rambut ni tadi mok-mok dulu pocok ini mok-mok nah di libar ke di kecer ke di kena ke tunggu kekering. Tunggu ke kering. Lah kering, ibu simbai banyu. Tembus tak jarit itu? Jadi kalau dia tidak ada tembus, berarti nutup lubang. Dia. Kalau dia tembus, boleh dipakai. Artinya nembus, dia masih di rambut itu masih nembus. Kalau dia nutup sama dengan hukum cat, maka tidak boleh dipakai. Satu. Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai kalau dia warna hitam. Apapun bahannya. Walaupun lolo. So lompol tu, lompol sungai tu ibu mek mok-moki. Warna hitam atau menaspal tu anu apa? Bahan anu apa? Areng. Atau boret kuali tu kesik. Istilahnya ni nak ngemek warna hitam. Itu kan alami galo. Itu alami galo ibu. Agar ngalami ibu tumbuk ya tidak tumbuk ibu pakai bukit kuali kesek mbak hitamnya pakai tetap haram hitamnya tu. Sekarang uang nak ngobah warna putih jadi hitam tu ngapo ha. Jadi ibu kalau bab semir rambut itu tidak kate alasan yang pacak diangkat. Misal mata kita nak kiki kidi ngawas ibu. Ay aku ni lah biasanya kan mata aku ni. Anu cek, inilah Pertamina misal. Lagi operasi gratis. Mau cek di mata. Gratis. Kalau cek tu kata orang, mungkin lah. Pendek cerita melok. Nah, kan masih ada alasan benar. Cek ngapa operasi mata. Aku ni ngaji ni, tak jingok anu rupnya.
nak ngaji aku ni tak keluguan, nak berdeka lah, baca lah apa, tak ada, tak banyak nyingok. Ha, namanya ibu dari sakit tadi, dari sehat jadi sakit, ibu dandan ni lagi, tapi tujuannya ada baik untuk ngaji. Nah, jadi ada tujuan bagusnya. Kuping bekak. Dioperasi. Didandanilah, taruhlah berapa sekian. Ngapa cek dibener ke laki kuping cek tu maki alat kalau macam. Anu aku ni biasnya kuping ni usah tak terdengar. Aku ni nak dengar usah ceramah, nak dengar orang ngaji. Ai tak terdengar lagi. Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi. Walaupun dia nak dengar apa, tapi ada sudut baiknya. Apalagi gigi habis. Makai gigi palsu. Ngapa cik? Ya aku ni ngaji tu, aku lewat kalau apalah ju. Ijajul. Nak leket lagi urup. Jadi, nah bekat bergigi ni agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban dirobah warna, apalah sudut baiknya? Dikata ke laki tak setuju, mandi lembut senyum rambut, hilang. Nak dikata ke ngapo, nak tak kata ke tua, memang kita lah tua. Nah, apa dia lah kira-kira, nak dipakai kenal lesan, rambut putih nak dihitam ke tu. Sementara ibu pakai jilbab, tak ada teloguan juga. Mihun-mihun, soun-soun, tutup-tutup. Ya, kalau kami lanang kelongo ini lah jingoan. Kamu tutup. Takut juga tidak ada maki kodong di rumah. Katik ngawas paling abahnya kalak payun tidak sudah. Nah, jadi yang nak usul lemak kalau sampai dipakaikan si pikok tadi kan ada jinyo bahan dari si Hana apa? Hena. Nah, ujinya henna tu bahannya dari ini benar, tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Qahafa, bapaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu terjadi Fathul Makkah. Wong Madinah, Bu, tidak boleh masuk Makkah. Perjanjian Rasulullah dengan wong kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Makkah. Abu Qahafa ni ada gawe nak ke Makkah. Nak ke Makkah ni ada gawe penting. Jadi ngelaporlah ke Rasulullah. Rasulullah, aku nak ke Mekah. Jadi supaya musuh ni tadi tak ada pacak tahu, jadi rambut Abu Qahafa ni putih, kan ketahuan. Ha, boleh tak aku ni ngubah warna rambut supaya tidak ada ketahuan. Haji Nabi, ya, tak apa-apa, tukarlah, robahlah warna rambut kau. Baliklah Abu Qahafa. Waktu Abu Qahafa balik, dijerit ke Nabi. Ji Nabi, wajitani busawad, hindari warna hitam. Ha, jadi boleh nak dirobah dengan bahan yang tidak kimia, tapi tidak boleh warna hitam apapun bahannya. Maka orang zaman bingin, dan bahkan Rasulullah sendiri pernah beliau maki pacar rambutnya. Ibu kalau pernah ingat, ada si kok kiai agak suruh sini, Ustaz Zulkifli almarhum, abang rambutnya, janggutnya abang. Nah itu pacar, rambutnya botek, pakainya pacar. Sunat Ustaz Taufik, iya jana. Jadi pacar biasa tadi mak-maknya. Lah sudah berapa jam bersihnya abang. Nah ada apa-apa. Memang sunat Nabi pun maki pacar. Ya, cuman kalau rambut kita putih, Bu, kalau rambut hitam ni tak ada naik warnanya, tak acak. Nah, cuk, budak-budak yang mak gaya cet-cet ini apa? Ya, abang lah, dinjuk belipit mak burung kakak tua lah. Ni, nah itu bahannya apa yang kuning-kuning budak salon itu?
Walaupun warnanya coklat, warnanya kuning-kuning, mak rambut blandol-blandol idak itu, kalau bahannya kimia tetap haram. Karena dia ngecat. Ngecat asli ini nah. Jadi nutupi warna asli. Nah yang itu yang menghalangi idak sahnya wudu dan idak sahnya mandi wajib. Ya. Yeah? Banyak bu, kadang-kadang wong lanang tukang maca khutbah tapi dia nyemir rambut. Ada yang imam galak solat di musola, di masjid tapi dia nyemir rambut. Kalau wong nyemir rambut itu jangan kena jadi imam solat. Buat solat dia dewek lagi tak sah. Ya tak ada boleh dia jadi imam. Tidak sah. Wudu tidak sah. Jadi ada ibu-ibu waktu itu pecahinan tak nerima dia tu. Ustaz, ya walaupun kami maki semir ni Ustaz, 3 bulan sekali hilang Ustaz warnanya ni. Berapa? Ujiku 3 bulan ni pun tak demen apa? Yalah Ustaz, tak boleh sudah, tak apa-apa. No. Bukan tak boleh, tak apa-apa memang tak boleh. Ya betina tiap bulan tak demen, nak mandi wajib. Takutlah maham ngomong dah katik laki-laki, tak ada katik junub lagi misal. Ya mennya tu. Nah. Tu jadi mandi wajibnya tidak sah kalau dia hanya sampai mengecat warna rambut. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan. Tidak nerima kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi talak kelah ibu, talak kelah. Dia nak tumpul kendak di situ. Penting ada duit. Udah tu pertama kali manusia yang tumbuh uban di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim. Manusia pertama kali yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim. Waktu rambut Nabi Ibrahim putih, Nabi Ibrahim nanya sama Allah, apa ini Allah? Jawab dari hadirat Allah, itu uban. Uban itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu, itu sinar. Dengan banyak uban, ningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bawah, kita ini lah mampu dapuran. Laparaklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Nah, jiruk purut lah mambu. Artinya kalau rambut lah uban tu nak banyak-banyak ibadah. Anak ni uban kali ibu. Rambut no. Uban kalau 44 umur. Jadi waktu ayah makan gegodo, duduk di kursi meja rumah lama di 14. Ya ayah duduk kursi, anak duduk bawah sanjo. Cekelinya pala. Ya Allah nah, uban galo pala kau. Iya jika tua lah apik dari ayah. Mungkin apik dulu meninggal bawa ayah. Hah, ngomong basing baik. Nah, dia ayah dulu meninggal. Iya. Itu patah rajasa rambutnya putih kan? Senang bewong dengan dia. Duitnya banyak. Itu nih rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nama marah? Cantik lah dia. Bocok dunia ni katik marah. Ya. Coba man kita nak. Jalan saru, badan besar. Hidung agak bingseng, berduit, parai wo. Oh, nak mana? Nak mengi, melo aku jadi. Parai wo. Cek beli dulu kan cek? Laju, laju. Cek makan model, melina, laju. Bingseng kau bingseng, mendak je tak? Penting ada duit. Cantik, belagak bagus, buntu katik nak marak. Nah, marak cek saru baik je. Nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal.